Selamat siang saudara, Anda menyaksikan info terkini pukul 14.00 waktu Indonesia Barat bersama saya, Yunita Monim. Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menunda sidang dengan terdakwa Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB selama sepekan. Sidang Lukas NMB akan dilanjutkan pada Senin 17 Juli 2023. Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB kembali menghadapi sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, PN Tipikor Jakpus pada Senin 10 Juli 2023 maksud kami, terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi sebab masa pembentaran NMB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto sudah habis. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menunda sidang dengan terdakwa Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB selama sepekan. Sidang ditunda karena tim Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi belum menyiapkan saksi-saksi yang akan dihadirkan pada hari ini. Tim Jaksa menjelaskan bahwa Majelis Hakim juga belum mencabut pembantaran penahanan Lukas usai menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto. Maka Hakim memutuskan akan melanjutkan sidang pada Senin 17 Juli 2023. Hakim menetapkan bahwa sidang lanjutan untuk pemeriksaan saksi-saksi Lukas NMB akan digelar dua kali dalam sepekan. Sidang Lukas NMB akan digelar pada Senin dan Kamis setiap minggunya. Selain itu, Hakim juga menyatakan bahwa pemeriksaan saksi dalam satu hari yaitu 5 saksi. Jaksa menyatakan di BAP saksi ada 44, namun tidak semua saksi akan dilakukan pemeriksaan. Saudara, demikian info terkini, saya Yunita Monim dan sampai jumpa.